buat apa? Dia buat tepung. Dia apa ya? Buli. Sampai tangan dia keras. Nah, wanita yang pertama masuk syurga tangannya tidak lembut. Tangan dia keras. Cuba cek lagi kita kan. Tapi tangan wanita yang pertama masuk syurga tangan dia ada kuping. Sebab dia buli tepung. Kita sangat muda. Maka dia penat. Dia teringat ayah tadi ada seorang khadam. Maksudnya ada khadam dia punya hamba sahaya yang didapati dalam peperangan. Lalu berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar kata Rasulullah ada hamba-hamba saya, boleh tak saya ambil seorang saja nak bantu saya? Dia kata Rasulullah, saya tak bantah. Jawab Rasulullah, kalau kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, itu lebih baik kepada kamu daripada ada hamba saya. Maka saya matematik tidak kata balik pulang. Karena dia meyakini ini lebih baik daripada ada hamba saya. Sambil dia memulih, dia bertasbih. Boleh taklah kita sebagai isteri, sebagai isteri, artinya, katanya, abang saya nak beli gelang lah. Abang kata, kalau kita sebeg, dia beli gelang. Dia beli gelang. Abang ni, hei, lama. Tapi saya dah bawa memang, dia orang yang kenal tu. Mereka memilih akhirat lebih daripada dunia. Bukan Rasulullah larang, cuma Rasulullah boleh pilihan. Dia punya option. Dia tidak kata, tak boleh ambil. Tak. So, kalau kamu ambil tak masalah, apa masuk terhari. Tak ambil tak ada masalah semua. Kalau tak ambil, berzikir lebih baik. Sebab bila kita ada khadam nanti mungkin tegang, kita marah kepada dia, kalau kita buat kerja, faham tak? Jadi, bila ada khadam di rumah, mengganggu kita. Tapi bila tidak ada, kita boleh berzikir, boleh bertasbih, tak perlu meningkat kepala kita. Maka saya Fatimah orang yang kenal Tuhan. Maka dia pulang. Kalimah Subhanallah. Kalimah-kalimah yang sangat baik. Yang membentuk pemikiran kita. Baik kita setiap pagi lepas sembahyang kita sebut sedikit Subhanallah, 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 Subhanallah. Untuk kita bercakap seperti mana orang soleh bercakap. Kehidupan kita ini yang paling terbaik kalau kita tiru gaya orang soleh. Orang soleh ini gambarannya kita boleh nampak dalam hadis 7 golongan ini. Yang hidup dalam menyembah Allah, berjumpa orang kerana Allah, pergi dengan hati di masjid, cinta orang kerana Allah, takutkan api neraka Allah. Kemudian kalau ada orang goda dia, dia takut kepada Allah. Dan akhirnya dia menangis bersendirian. Itu kehidupan seorang mukmin yang berjaya. Ataupun istilah Ustaz Baru itu mukmin profesional. Sebab profesional ini maksud banget. Kita tiap kamus dalam bahasa maksudnya orang yang dilatih. Orang yang mempunyai kepakaran. Tapi itu definisi duniawi. Orang mukmin dia amat benci pengangguran. Dia amat benci kemalasan. Dia memerangi kemalasan. Dia memerangi sikap penakut. Dia memerangi sikap pasif. Dia sentiasa ke depan, aktif, positif, itu semuanya amal, tidak mundur, tidak putus asa, tidak takut, mempunyai harapan yang besar, kerana dia beriman dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ada 100 doa. Bagaimana Allah? 100 doa. Kita belajar hari ini ya, boleh buat. Tapi dah kita buat 10 kali. Banyak benda yang kita boleh bincangkan dalam segi ilmu yang akan insyaAllah tempat yang akan membantu kamu dan kamu kita akan dapat di tempat yang lain. Mereka tempat-tempat tertentu yang ada pengajian seperti itu. Dan latihan sebelum ini, dia membina ilmu yang praktik. Tasawuf tidak membina ilmu khayalan seperti falsafah. Tasawuf ini dia benda yang kita dapat, dia dipraktikkan seharian. Sebab itu ilmu tasawuf ini ilmu praktikal. Dia bukan assignment dia boleh kita bercerita apa kita. Tapi ini adalah benda yang semua berkaitan dengan peribadi. Peribadi saya, peribadi apa dia, adik-adik dan sebagainya. So, orang mukmin ini, dia mesti beriktikad. Sebab orang yang beriktikad, dia berlari tu. Iktikad dia berlari. Sebab kalau tidak ada iktikad, dia takut. Keyakinan ini ya, yang membina masyarakat muslim. Orang iktikad mereka, mengatakan Tuhan itu Esa. Apa yang sering datang daripada Allah yang Esa, dia tidak akan syak, tidak akan ragu. Kemudian membina perkataan yang bagus. Perkataan yang menakutkan orang lain. Allah, Allah, Allah. Mana ada orang nama Tuhan? Mana ada selain daripada Tuhan yang bernama Allah? Melainkan yang menamakan kita. Samaituha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan. Nama-nama Tuhan yang ada di dunia ini semuanya manusia yang
Tapi nama Allah, Allah yang namakan. Allah yang namakan dirinya Allah. Kalau Tuhan, Lata Uzza, ialah makhluk yang beriak. Tuhan India, macam-macam dia punya dewa, dewi, dia punya falsafah dia. Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Semuanya itu membentuk ciptaan makhluk. Tetapi Tuhan ini, dia adalah Latiful Khabir, Maha penyayang dan mengetahui tentang urusan hamba-hamba. So kita mesti mengetahui bahawa ikhlas ini berhajat kepada ilmu. Tentang ibadat kita inginkan ini dia bagi Lillahi Azza wa Jalla. So kita berusaha. Sebab satu ketika Mu'adh bin Jabal dia menangis di kubur Rasulullah. Datang Umar melihat, dia berkata, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Mu'adh? Mu'adh ini sahabat yang mana dihantar oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Lalu kata Rasulullah, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Berat hati Mu'adh untuk meninggalkan Rasulullah. Tapi keyakinannya bahawa apa yang dibuat keputusan itu adalah benda yang terbaik. Dan meninggalkan orang yang paling disayangi oleh hatinya. Menangis dia tidak sanggup meninggalkan Rasulullah. Dan dia tidak sempat bertemu dengan yang dikasih. Lalu pergi masanya kubur Rasulullah. Menangis di kubur Rasulullah. Dan Umar bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Mu'adh? Kata Mu'adh, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna qalilan min ar-riya' ila syirk. Sesungguhnya sedikit daripada riya' itu adalah syirik. Dan syirik ini membatalkan tak sawab. Dia memangkahkan sawab. Walaupun sebanyak mana itu pun. Wa inna Allah Ta'ala yuhibbu al-atiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang menyembunyikan amalan. Dan orang yang bertakwa. Dia tak pernah menyebut pagi tadi jelah. Dia mana saya dah? Yang tu kan? Dia tu rakaat lah. Ada orang balik haji tanya, kan 2 bulan puasa tak saya? Tak puasa, masih pergi haji lah. Ini duit saya semua serta ni. Biasalah kita kan umrah serta. Orang yang bertakwa sentiasa menyembunyikan kebaikannya seperti menyembunyikan kejahatan. Hukum asal kita menyembunyikan kebaikan malaikat untuk pengajar. Bukan hukum asal kita cerita kebaikan kita. Di zaman dulu, orang tidak melihat kepada kebaikan. Karena kebaikan boleh berlaku, melihat kepada kejujuran. Sebab zaman dulu semua orang baik, nilai dia baik. Bukan kita meremehkan amalan kebaikan, tapi ini kita bincang soal pesan kita yang Tuhan dia kena audit lebih detail. So, menyembunyikan kebaikan ini adalah al-aslu. Tak ada ni pun dalam Facebook, Alhamdulillah hari ini. Semua je dalam Facebook. Bila orang tahu kebaikan kita, pahala kita telah hilang satu ketika. Bila orang puji kita, pahala dah berkurang. Jadi apa yang tinggal kepada kita? Kalau semua kebaikan kita, kita terangkan. Bila sedang hari dia melakukan sedekah, siapa pun tak tahu. Ada hari dia beri sedekah orang tahu. Taklim sebagai pengajaran, encouragement kepada orang lain. Tetapi selalunya sedekah hari ini dia menyembunyikan sedekahnya. Bila orang tahu dia yang sedekah, bila dia meninggal, bila dia meninggal, tak ada makanan lah. Sebab tiap hari dia hantar makanan ke rumah orang. Kita menjemput penerbang pertama. Maksud tu apa? Benda tu saya tidak bincangkan halal dan haram. Tapi kalau kita bincangkan hati kita, siapa yang dapat terselamat bila orang puji kita daripada hati kita begitu. Kita jujur dengan kita. Bila orang cun dengan kita, asal syur wali juga pun yang kamu tahu tak, kesemua pujian dan pemujaan manusia kebanyakan memusnahkan orang yang beriman.